Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Guys, ketemu lagi dengan saya dari CV Raja Karya 2 hari ini. Ini kita lagi review atau pengiriman ya. Ini adalah pengiriman rombong sepeda motor ya. Rombong motor sepeda motor atau rombong bakso sepeda motor di kediamannya Bapak atau Ibu Rianidra di daerah Surabaya ya. Ibu Lia dan Bapak Nugroho ya. Di daerah perumahan Ketintang Madya kalau kita nggak salah ya. Ini unit kita, mobil kita, unit dari CV Raja Karya 2 mau dimasukkan ke rumah saja ya, biar lebih enak, biar nggak parkir di depan pintu ya atau nggak parkir di jalan ya. Subhanallah, masya Allah, rumahnya besar sekali ya. Beliau mau usaha untuk jualan pentol bakso ya, dan ini adalah rombongnya kita set ke dalam sepeda motornya. Sepeda motornya ini tipe sepeda motor matic ya, Honda Spicy, bisa digunakan untuk Honda Beat atau Honda Vario juga. Rombongnya, lihat detailnya, subhanallah, masya Allah, sangat kokoh kawan. Bagian dalamnya kita buka ya satu persatu, itu untuk nanti menyimpan LPG dalamnya itu kawan. Kemudian ini etalasenya 2 saf, tentu saja kreasi dari CV Raja Karya 2. Subhanallah, masya Allah ya, ada tatakan. Kalau untuk sebelah kanannya ini ada tatakan untuk itu ya, kompornya juga. Atasnya itu adalah dandang ya, dandangnya cukup ini ya, cukup besar, ukurannya sekitar 40 cm itu kawan, ukurannya itu panjangnya. Bagian bawahnya ini lihat kawan, bagian bawahnya ini untuk ada tatakan kompornya ya, lihat ada tatakan kompornya. Nanti jadi dandang itu nggak langsung menyentuh tatakan itu, tapi ada kompornya dulu di bagian bawahnya, dan juga ada penguncinya ya. Yang warna soket itu adalah besi kawan, siku besi ya, itu siku besi yang sangat kokoh. Kemudian ada untuk cantolan ini juga, cantolan dandangnya juga kita kasih siku besi sangat kokoh. Untuk apa? Jadi rangka yang sudah sangat tebal menggunakan tiang sliding, rangkanya frame pintu itu nggak langsung menyentuh jok ya, tapi siku besinya yang menyentuh jok, dilapisi siku besi itu kawan. Menang, sangat kokoh. Kemudian ada lubang-lubang ya, lubang-lubang itu untuk lubang-lubang tadi itu untuk itu ya, keluar masuk udara. Kemudian ada juga untuk tempat payung kawan, itu tempat payung ya, kayak klem-klem itu tempat payung. Kemudian ada tempat jagangnya juga, ini plat besi untuk jagang nanti. Dan lubang kecil itu untuk tempat LPG ya, atau selang LPG-nya ya. Nah, ini adalah klem untuk payung ya. Kita kasih klem untuk payung. Tentu saja agar bisa ditempatkan untuk payung ya. Luar biasa, subhanallah, bahan sangat-sangat kokoh. Kita kasih yang terbaik. Harga sangat fleksibel kawan, bisa kita sesuaikan dengan harga atau price list. Harganya bisa kita sesuaikan dengan anggaran jenengan. Jadi gak usah ragu, gak perlu khawatir, kita hanya di bidang jasa pembuatan rombong berbagai jenis, berbagai ukuran, terutama rombong sepeda motor. Monggo segera hubungi kita kawan di WA telepon di 0857-4844-5547 atau di akun Instagram untuk lihat videonya di @rajakarya_design. Foto-fotonya juga kita upload di Instagram. Untuk video full lengkapnya kita upload di channel YouTube kita, Raja Karya Design kawan namanya. Monggo segera hubungi kita kawan. Kita ahlinya di bidang ini, insya Allah kita amanahnya juga profesional ya. Bahan rangka sangat tebal, body menggunakan slat rolling door yang langsung menyanggah rangka-rangkanya, sehingga rangkanya itu nggak langsung menyanggah itu ya kekuatan rombong, tapi bodinya juga membantu menyanggah kekuatan rombong. Jadi rombong itu nggak ringkih, nggak ringsek ya. Jadi sangat-sangat kokoh kawan. Lihat kawan, sangat pas ya joknya itu. Karena ukurannya kita pastikan sangat pas dengan rombongnya ya. Lihat ukurannya. Ini tempat jagang nanti kawan. Ini tempat untuk tatakan payung ya. Subhanallah, masya Allah. Luar biasa kita ahlinya di bidang industri ini kawan. Rangka lihat sangat-sangat tebal itu kawan. Sangat tebal. Selain digunakan untuk motor matic spesi, bisa juga digunakan untuk Vario atau Honda Beat ya. Lihat detailnya kawan. Subhanallah, masya Allah. Sangat kokoh, sangat manis. Segera hubungi kita kawan. Kita tunggu ya. Wassalamualaikum.